sunnai fi qiraati hadzal maca Fatihah wa al-Isra'u lidhi tunal jari sangan dante bante sawaun sallaita podo ko sholat siro lailan ing dalem bengi aw nahar utawa ing dalem mawon hadza utawi ki Isra'u wa yuhadza ibu al-madhhab as-sahih madhhab kang sahih al-masyhur kang kesuwur alladzi qalahu kang sementika akan ing madhhab sama jamaahir ashabina piro-piro akeake sama jamaahir ashabina piro-piro jumhure santri-santri sun imam Nawawi pokoknya ini ngendika minhum sama jamaah dan sakulongan minhum sama jamaahir unine hingga nengawan ono pas sholat sembahyang jenazah waniku findah yang dalam awan asarom mengilih nawa sokong wa hingga nengawan ono pas sholat jenazah waniku findah yang dalam bengi jahalam mengkongan tenakan sokong wa amat takbirah asaniyah anakun utai takbir kangka pindai mufaqalah fa'akallul wajib monggo dan sidik-sidik perkorokan wajib api bareng dalam ngiring-ngiringi takbir saniyah iku ayyakura yang terucap sebuah Allah musulnya ala Muhammad kita wa yustahab bulan diwilang-wilang sunnah wa ayyakura yang terucap sebuah ala ali Muhammad wala yajib lana wajib apa dhalika menggunung-gunung ala ahli Muhammad indah jamahiri ashabina mumbuhi ake-ake santri-santri yang sunni maulawah kola ngendikong sopoh babu ashabina setengah berapa santri yang sunni maulawah yajib wajib apa kalimat wala ahli Muhammad utawa dhalik wajib apa dari wahwa utai wajib ibu syahadun mendapatkan rajal wahi pun tulkan atas wahi sahab bulan diwilang-wilang sunnah ayat Allah yang terdumun sepuang fihan dalam sholat jenazah dengan oleh mu'minina ikhmarin berapa mu'min lanang wal mu'minan yang berapa mu'min batal ini tasa'a namun kamat apa al-waktu waktu ini lagu itu wong mana ini amat tiga itu karena memang sholat jenazah itu disetting di hilu itu nih ditambah-tambahin boleh memeret-meret itu tambah abdul nasos melangkahkan alaihi ngatasi istihbabu ayyadawwa lil mu'min wa mu'minat sunnah dengan mu'min lanang waktu salwal syafi'i imam syafi'i wa tafakul yang sepakat alaihi ngatasi alaihi ngatasi pengendikan Imam Syafi'i sebuah ashab dan santri-santri Imam Syafi'i Imam Nawawi wa naqala lan nukil sebuah al-Muzanni Imam Muzanni ani Syafi'i sahirun Syafi'an lahu nukil sunik lakwal yustahab putih ilang ilang sunnah aydan lahmane wa ayyamata yang tamuji sebuah Allah sebuah Azza wa Jalla waqala muni ucap sebuah istihbabi waqala mengendikan istihbabi kerana sunnahi alhamdu alhamdulillah sebuah jamaah terusak korban minal ashab disayang berapa sehari saat ini imam nawawi utam minal ashab yang berapa sahabat wangkara bulan mungkin ku ingin istihbab sebuah cemburu ake-ake ulama Baiklah bunda mengucapkan ucapan sembilan tiga di kelawan sunnah. Alhamdulillah. Baiklah
Wong alam yang berkoya sebelum berkata
Menteri orang tua turin deklarasi penjenengan ing wong dalan ing omah khairan kami bagus min dari tinggal sang omahimu wa ahla penjenengan kentasi ing keluarga mani ahlan begini bucu khairan kami bagus min dari tinggal sang bucumu wa zaujalan dikeselan bucolan khairan kami bagus min zauji tinggal sang bucolan. Wa ayuhin wa zaujan lan bojo lan kawin ono ahlan iki keluarga wa zaujan lan bojo kaya kali karo sing kaya zaujan iki bojo ne wa ora lan iki lapo apa jenengan kuwi wa ngajen ate suwo wa ayuhin iki karo sing jenengan kuwi wong dengan dari bapak perusahaan siksa kubur wabin adabin nari langsang keng sikson rokok hatta tambah naik sehingga ngarep-ngarep ingusun anakku naik yang tahu sopa ingusun anak ya ingusun naik dari kalmahi dan kunung-kunung mahir amrau bin Malik ketika nyembayangi jenazah makmum Rasulullah. Rasulullah membaca doa-doa yang runtut seperti ini. Akhirnya Auf bin Malik ini yang menangkan, ya Allah mulia heren mayat ini ditolakkan disembayangi karo Rasulullah. Mendane yo aku sing mati disembayangi Rasulullah, betapa sangat bahagianya ya. Tapi riwayatin di Muslim wakilan mungkin Rasul panjenengan ilmuwan kita terkawin dengan kuburan ada berkawalan ing siksa kuburan. Warawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sunika Nabi sallallahu membayangi sapa Nabi ala janazatin dasi jenazah. Faqala Umar mawsaqan Nabi, Allahumma ighfir li ahlina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Ya Allah, kula aturi nyepuro panjenengan dhateng tiyang gesang kita, mayyitina lan tiyang sedo kita, wa saghirina bocah cilik kita, wa kabirina tiyang sepuh kita, dzakarina tiyang jala kita, wa unsana lan tiyang-tiyang istri kita, wa syahidina lan umkam anak diri kita, bahwa ini adalah orang dungu sampai kita madu jawab mantai tiang ahya itah hukang sampai maring kesang penjenengan iman minna sang kita bahi mongkola turi kesang penjenengan iman harun islam ingatasin tetapi aku mau islam wa malam tapi tiang bahwa faita hukang sampai mencahit isi penjenengan iman minna sangin kita itu fatawa fawu mongkoklah tidak mencari penjelingan iman alat iman ingatah sinat tapi iman Allahumma dukusi Allah latahimna sakur ngalingi penjelingan ajroh yang ganjaran iwam wala taftinna lan saman datinna finna penjelingan ing kita bahdaru dan usahu semati iwam. Qala al-Hakim Abu Abdillah, hadha hadithun sahih ala Syekh Al-Bukhari wa Muslim. Qurbayna wa sunan al-Bayhaqi wa ghairi in riwayati Abi Qatada wa rawayna fi kitab al-Tirmidhi min riwayati Abi Ibrahim al-Ash'ari Nabi Zainab Ibrahim wa Abu Ibrahim wa Abu Khalidin Bapak'i Abu Ibrahim itu sahabiyun kan masa sahabat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Tirmidzi qala Muhammad bin Ismail yani al-Bukhari mana ni sentau ikut dari Bukhari pun ini dawa sahih riwayat utaiwi sahih sahih berbagai riwayat fi hadithi Allah maghfir li ayyina mayyitina ing dalam hati sekuin Allah mufni hayya amari aidina ego riwayat Abi Ibrahim riwayat Abi Ibrahim al-Ashari
Al-Ashari, kamu bisa asyara Nabi Sangin Bapak-e Nabi Sangin Bapak-e Ibrahim Al-Ashari Qala Mendika sahabat Bukhari wa asam Syaih Muntahin Sahai Sahai Sayyidi Bapak-e Bapak-e Iba hadithu Al-Bin Malik Hadithu Al-Bin Malik Wa waqa'antu miqa fi riwayatil hadis in dalam riwayat hadis in dalam riwayat Abu Daud apa da'wah fa'ahihi al-iman wa terim gesang dengan darga iman wa ta'afah wa lakukin percaya dengan rimbongan Islam yang atas dengan Islam wa al-masyuru fi mu'tani kutubil hadis untai kamu itu sebuah yang dalam hake-hake kitab hadis iku fahihi kalimat fahiyah iman wa tafawal islam wa masyurum dari jalan tersebut di mu'tah ikutin hadis di dalam agak-agak berkira hadis iku fahiyah islam mungkin kesannya penjaringan berimal ma'amun al-islam al-islam yang atasi islam al-islam yang atasi islam wa tawafu'lam mungkin mencari penjaringan berimal iman yang atasi iman kama akad karena aku yang sambil seakan kita iman Rabainan wa Rabainan fi sunani Abi Dawud wa Ibni Majah عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أسمر بن سنسان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي هريرة يقول هل يدعو رسول الله إلى صلاة الملك عليه سبايا سبكا بأن يتيك أن تسمع فأبدوه فأبدوه سبكا مولئنا سبكا بلا مولئنا ميت Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalau kalian salat mayit maka murnikanlah doa untuknya. Ada beberapa pemahaman. Yang pertama fa akhlisu lahu doa itu artinya secara khusus doa sing manfaati bersentuhan langsung dengan Allah. Ojo belarang di nanti maksudnya Om dengan mawajit di pulau pada belarang aswaji. Nah itu tidak asli su atua. Jadi anjuran dari nabi. Ada yang asli su atua itu benar-benar lillah. Warawaina fi sunani Abi Dawud bi annabi radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bayangnya jenazah di atas jenazah Allahumma antum puna Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaita Islam. Jadi itu aneh. Jadi Nabi pernah berdasar testimoni dari Abu Hurairah atau saksian dari Abu Hurairah. Ketika Nabi salat jenazah, tumani Allahumma anta rabbuna wa anta khalaqta wa anta hadaita al-Islam wa anta qabalta ruhaha. Ya Allahumma lusi Allah anta utaibun dengan ibu rabbuna pengirani jenazah wa tau teh dengan yang kholak tahan nyiptakan dengan lain jenazah wa anta kala teh dengan iku hadaita kang betul mau dengan lain jenazah Islam dan Islam wa anta kala teh dengan iku kobakta mundur lagi dengan ruhai nyawani nyawani jenazah wa anta kala teh dengan iku alam kang nampung besok disiriah lan rahasia ni jenazah malam ia tak lantang terangan jenazah cina seorang kita tanda kami kena syurfa ahli kawan hak
ahale kang nyafati robil mongkong kini pura mendingan lagu Amen.